demek isi ono sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya. Hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Oh, sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia, sampai antri saya ketahun itu mon. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lha mangka ojo coba-coba. Nyonto Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir ora payu. Nyonto Hizbut Tahrir sing gawe gendera la ilaha illallah. Wong iku ning Filistin ora payu. Saiki Afghanistan itu ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Zaman arep melu saiki iku. Wis jenggot ning kene, oh sunah lho ning kono iki lho ribut jenggot iki. Bengi ngene ra iso pengajian mesti diroket tanggone. Lho kok yo ora kapok sampean ngono. Lho ale-ale Islam berkembang. Terjadi perubahan besar menurut data UNHCR ya, datanya PBB yang ngurus para pengungsi, 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik, menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lho jangan dikira lah kenyamanan kok ya ngeten iki lho. Sampe iso ngaji. Iso sholawatan sampai esok. Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan Muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lho kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Dede. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilus sholihah. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makane di depan sak durunge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim didisi wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Agomone rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Nah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomone melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuk nek pemilu nek apa ya wis pilpres beda calon ndak apa-apa. Oh, pancene menungso gak mungkin semuanya sama, tapi semua calon presiden pasti orang Indonesia. Orang-orang calon presiden orang Inggris orang pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen sing endi monggo, rukun itu pesta demo. Rasane aja dibaleni kaya tahun wingi. Mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar opo? Sampai ono sing sumpah melaku saka Jogja tekan Jakarta. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih. Sing jarine arep apa ini? Apa kan? People power ya, upil power ini. Lu gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat.
Mek ngurus bokong tok niku sugih kabeh. Ana sing duwe pabrik kursi kaya ngene. Mek ngurus bokong ngono. Ana pabrik gedene ora umum. Jenenge pabrik mie instan. Iya mengurusi wetenge menungso. Pabrik makanan sak piro gedhe niku wing arep ngurusi menungso. Ana sing nang donya mengurusi alise menungso karo idepe menungso. Kuwi menghasilkan pabrik idep sak ngono akeh. Sing banjur disembungi idepe niku. Karo sing masang idep. Niku ya urip nampa kaapian sebab ngurusi idepe menungso. Nah. Berarti kabeh donya niku ora ana sing ora ana urusane kali menungso. Pabrik kain Sritek sing sak meneh gedene ning Solo niku. Niku mek ngurusi klambine menungso. Lho aja ado-ado. Pabrik sedotan iki. Ya. Iki lho pabrik sedotan iki. Iki mung ngurusi lambene menungso. Nggih, lha pabrik larutan penyegar iki mung ngurusi panas dalame menung. Jadi donya iki apa? Ini dunia ini keren. Sonak ini gede ini digawe. Ini ngarep nyeneng no ngurusi kupingnya menung. Menung sebok-bok budek. Gaya ini sambil gede ini. Ini bot-bot ini apa? Ini dunia ini keren. Hei, sama nuaknya ini. Ini mengurusi karepe menung. Mula dunya niki ora ana liya kejaba urusane menungso. Mula sapa sing ngerti urusane menungso bakal nampa kaapian sebab menungso niku paling apik. Mula ngerusak menungso niku dadi urusan paling elek. Apa mau ning ngerusak menungso? Apapun alasannya, niku elek. Jadi apa mau? Apa sing ngerusak menungso? Iku elek. Mendem, apa kok elek? Yang ngerusak akale menungso, enggak. Nyolong kenapa kok elek ngerusak senengi menungso liane. Jadi apa elek rana menungso. Jadi Gusti Allah gawe neraka niku ya sebab ana menungso sing senengane ngerusak menung gawe swarga ana menungso sing jaga apike menungso kula. Sampeyan sing cilik-cilik nih. Sampeyan nek pengen enak uripe, mikira menungso liyane. Mbo sampeyan mikir apa? Mikir kupinge menungso niku lho enak uripe, gawe katen bat. Lho. Sakmene akeh iki ya sebab mikir kiai niku ngelak petenge menungso. Dulu sampean mulai hari ini coba mikir. Kuwa bising enak-enak niku. Ya sebab pikirane iki ngenakno menungso. Ono sing mikir untune menungso lho gawe pabrik odol. Isu kek apa pabrik odol mulai den pokoknya embu kok den episode den sensu den rita den kek apa lu untungnya menungso ini kalau saya mikir gak tusuk gigi cok ini suke itu dongkrak untungnya menung ya coba
Saya mikir. Indonya ini sampean kok iso mikir. Kira-kira apa sing dibutuhno menungso? Uripe sampean enak. Lah sing bayangno iki lho. Wong iki bayangno to. Iso gawe apa bandu. Iku lan nang mikir rambute menungso. Pabrik cukuran ini mikir rambutnya menungso mulai cukuran yang paling murah sampai yang paling larang ini babote mikirin rambutnya menungso pabrik simpak sama nake ini mikirin udeling ini seri udeling menungso sapi ora simpakan ini ada pabrik simpak sapi ini ya simpak lemlah. Jadi jaga menungso dan dinamika ne menungso. Zaman sing cilik-cilik iki kudu mulai paham. Dadi gowo gendero ngene karo mikir, sesuk aku iki apa menungso sing arep tak urusi iki apane menungso. Buar tak urusi iki korenge menungso. Salep pabrik salep apa pikir coba ayo karena nopo muterin dunia iku ora tau adoh saka menungso mula menungso niku disifati kali Allah kanthi nopo sing disampaikan malaikat nih ini ja'ilun fil ardi khalifah atau ja'alu fiha mayyufsidu fiha yasfikut timah nopo nyenengna sing sedadi gawe makhluk sing senengane merusak dan menumpahkan darah ini kula dalam pandangan malaikat ujian menungso ya tukang rusak. Seluruh dunia ini urusannya karo menungso. Dalam pandangan malaikat menungso ini tukang rusak. Pengen gawe omah ngerusak alas. Pengen gawe omah watu ngerusak gunung. Pengen gawe lapangan ngeten iki ngerusak omahe yuyu ditutupi kabeh. Pengen gak omah nih kok ngerusak omah tikus, wah ngerusak. Dalam pandangan malaikat, kok menungso ini seneng aneh ngerusak. Mulanya menungso nih kok delok. Habis ketekan menungso, apa sih ora nyingkir nih. Alas itu ditunggu nih, singo yang mau yamin ini ya untung. Ketekan menungso nih, ya entek. Alas itu. Lautan ini gak mau jembar ini ketekan menungso ya seberangi senajan orang gue lar sampe ngurusi nyebrangi menungso ya itu bisa gak kapal bisa gak kafe ini jero kapal cuman menungso ini gue jarang sih mikir menungso tadi kadang urip gue rado karepe apa sebab nopo tidak terbiasa mikir menungso sampean cilik lahir mikire manuk doro mikire layangan mikir game tok mikir ngeslot ngambuh kula niku. Kampus barek ngaji iki ana sing ngeslot ya enek kelan.
lho akhirnya uang-uang ini mentati wadih akhirnya seumur-umur semuanya lemlano ayo belajar memang kalau-kalau menungso ini sama gambar ya. Jauh ya Allah lakot kholak nal insan hafi aksan itu sama gambar menungso kira-kira aku sesuai harus ngurusi apa nih menungso saya ngurus tahe ewe sana saya ngurus manu ewe sana saya ngurus kele ewe sana ngurus kele itu ini pabrik Rexona apa? Apa sih? Ngurus kuku nih menungso gawe pabrik kutek gawe pabrik ketokan tupu gawe pabrik memikul pedikul woi kalau zaman dan manusia diperbolehkan kalau zaman telur gambar nih menungso sekarang ngurusi apa nih menungso wah aku sesar ngurusi kelakuan nih menungso wah kan saya menjadi di guru di kiai wah aku harus mengurusi kepentingan nih menungso cek gak royoan aku sudah di DPR jadi bupati ngurusi karep nih menungso ono nang donya ngurusi curhate menungso tok ae. Isuki ora umum jenenge Mark Zuckerberg gawe Facebook. Iku lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono mbayar. Ngene mbayar. Ini Mark Zuckerberg biaya keamanannya setiap bulan itu 330-an miliar dari Indonesia ambil malah entek itu ngeslon nah ini nah ada sih kita kerutuk pengalaman hilang jadi hilang tukil tubuh selang waduh dia enggak sama kalau kalau sih nom nom kan ciri ciri selanjutnya anak anak apa ini nom nom apa gambar menungso harus ngurusi ilatin dong ngurus udel ngurus sikile dari situ zaman mikir karena geoboy ngurus menungsu ngurus kalian lu gaya pesawat gede ini ya mengurusi ben menungsu aja cepet gaya sampai downtel ben menungsu cepet gaya syuting ini ya ben menungsu ini perlu gambarin Raine Dewi ini gaya syuting dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah aman pengen gak rumah yang meskipun malaikat ngarani ngerusak alas dan manusia menumpahkan darah setiap hari pitik piro yang dipotong menungso darah pitik darah sapi darah wedhus numpahkan darah cuman dalam pandangan malaikat ya muso sapi pateni ya banyak ini oleh yang penting pamit karo sing duwe sopo Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim nah di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingane menungso Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul kecenderungan menungso niku iso
tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Dadi karena ana menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso. Saiki menungso niku kabeh ana urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusannya menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namanya zaman milenial. Niku apa-apa tadi kapan kabeh ono sing ngurusi. Biyen wong mangan dadak melayu ning warung. Saya ono sing ngurusi mangane wong. Jenenge ne GoFood. Sampeyan kare turu dikirimi. Kare ngetik ngene kok sego. Mungkin teko dhuwur. Iku kan ngimpine kula. Ngimpine zaman kula, manusia zaman ol ngeten iki dhisik ngimpi. Kira-kira turu ngene iki panganan teko. Saiki teko tenan, turu iki panganan teko. Biyen pengen petuk wong. Niku datane wartel. Saiki serano, dadi sakmene iki wartel iki serano. Telepon mlebokno dhuwit 50 klirik-klirik. Halo, ning pinggir dalan ngene iki. Lah sampe saiki akhire menungso iki turu lho iso telepon. Ora perlu moro wis ana sing ngurusi jenenge ini video call. Lho, iya Kang. Nomere piro sing tau? Pagi lho. Lho. Biyen niku tokel Solo saiki mboten ngene niku. Nek pembukaan nomer ono motor melayu mueng mueng ngabari nomer semene. Saiki langsung share it nomer semene ngono met. Lho kan Solo Raya kan kondiang biyen niku. Kayak muni nomor kono jerakane iki kan bisa. Doya iya apa? Dadi saiki itu urusan uang menungso iki diurusi sampai tingkat orang ning ndi-ndi iki iso urip. Orang ning ndi-ndi iso urip. Anak butuh duit. Niku biyen dadak nganggo wesel teko ning kantor pos. Sampai saat ini niku turu niku transfer. Ora ada duit biyen utang tanggane saiki pinjol. Coba sampean, sampean kan menungso zaman anyar. Jadi sampean gak ngalami betapa zamanmu ini zaman yang kita impikan zaman dulu. Tahun 90-an, 80-an, ngimpi nih, saat ini terwujud kabeh. Biyen lho, kita punya pacar. Ngapel lho. Itu ditakoni macam-macam, ini anaknya sopo. Omah mundi. Kalau bapak nih. Kira-kira bisa, biyen ini bayang. Tanpa lewat bapak nih, sora ketemu. Saiki lho iso. Bapak ini ngenteni ngarep lawang anake video call. Lu iso saiki. Dise dadak moro. Cok. Dise maca koran ning antri ning mading. Korane suwek kadang kudanan. Sampai maca koran iku wis dadi bungkuse sego. Saiki koran diwaca jero iki telepon. Sampai pabrik koran ini tutup saya kukut televisi prei biar nonton tersanjung sampai pitu likur saya TV loh serain neng kena milenial milenial killing everything begini zaman menungso mengalami
Biyen nek kangen karo I love you ne ngono nulis surat dawane ra apa. Untukmu kekasihku. Kita tulis di kertas warnanya pink. Tulisannya harvest. Ambune wangi. Mawar. Aja kliru ambu melati, ambu gendruwo. Tulis. Tawowo untukmu kekasihku. Aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku. Aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you. Lebih ngono tawo. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing tua-tua seumuran kula sing paham lho. Sing enom wis ora paham lho. Tapi semenjak kepergianmu dirantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu. Karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Loh, sehingga kalami ini gue. Sama sehingga lu cepet gitu. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu, kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4x4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Layur, terus dilipet ini lebono amplop gawa nang pos kei perangko didilat template. Itu menghasilkan industri besar, industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom. Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surate menungso. Sampai akhirnya Honda Wind terserap nganter ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saiki ra eneng ngene iki ilang plak ngene ta. Sing sekolah pos yo jare ngopo ngene. Hilang gitu. Oh, ning arepe omah tek. Wis ora eneng. Sing biyen sapa to aku Pak Pos sing lupa enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp, TikTok. Karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora akeh meng mah. Lagi cepete koyo ngene lho. Donya cepete koyo ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Piye? Urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. GoCar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen nek lunga nang luar negeri nanggo dhuwit mumet. Ku akhire tuker. Tuker dhuwit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh dhuwit, sing penting nggo ATM. Beres wis nggo ATM. Dhuwit internasional. Ora nggo ATM, ora apa-apa, sing penting nggo handphone. Ngene tok krek. Saiki ora nggo handphone ora apa-apa, sing penting nggo rai. Lha iki transaksi teng Cina teng pundi wis kanggo rai ngene tok. Ngene tok. Ora ana susu e. Ana ana wong kok isih susuan nyusu ya wis ndeso niku.
Di beberapa negara wis ora ana ning duwe iku tak kelihatan lho, ndak tahu. Handphone ora kanggo rai tok. Tuku 20.000 iki ngono. Loh, sampean. Cek sampean to, Dok. Saking gampange uripe menungso. Turu panganan teko. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso. Walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini, ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora perlu menungso niku ora enak. Ternyata ora perlu wong iki ora enak. Wakil belandang pengen petuk konco padahal lu saat turunnya corona ini iso lah perlu petuk karek telpon udah kayak bedo kamar wae telpon-telponan wakil itu wakil jamaah pegah wakil itu ada corona ngotot jamaah begitu corona ngotot jumatan padahal begitu wis wayahe leren corona ini kon jumatan oga. Jadi ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang ngusing ngulangi atine menungso sing apik urip sepodo padha hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso liyane. Corona wingi niku terbukti. Ternyata kepingin petuk uang, pengin petuk kanca, padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso. Ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis di ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa delok YouTube kiai karo ngising ora apa-apa. Dan itu sudah terjadi iki. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan ngaruh foto cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu perlu menungso Zoom meeting. Jadi ternyata dunia ini pas corona ini ora perlu menungso ora apa-apa. Tapi ternyata ora perlu menungso itu loro. Nggih. Liane wis ora perlu iso video call. Manusia kembali ngerasa lo ternyata ora perlu menungso ora enak. Akhirnya menungso iso menungso jane ora iso pisah karo menungso liyane. Mangkane sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik-baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda suku, beda bangsa, beda agama. Sing apik karo menungso sepodo. Podo. Nek beda agama, lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa, waja'alnakum syu'uba wa qabail lita'arum. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petuk beda karep rembukan sing apik. Wasyawirhum fil amri bermusyawarah, bermusyawarahlah. Jadi ndak ada agama geluta ora ono. Ajaran petuk beda tampili ngono ora. Nek petuk beda ya wis lan amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Wong Amerika iki senengane tawur.
di mana-mana perang. Wih, negara ya. Waktu itu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah, bakul-bakul iku pengen donyone ayem. Kalau dunia perang sing payu namek bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae Pak? Payu idep payu. Sopo? Apa payu nek donya niku damai? Coba ngene iki damai. Apa payu Solo damai apa payu? Coba Solo nang tawur ngono sing payu mek pentung tok. Tapi ini damai pecel lele payu soto payu apa payu pentol payu kok mochi apa aci cireng apa payu. Nah prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan, itulah prinsip agama. Mulu sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan ini lumrah. Pancen menungso iki digawe beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun iki kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai? Ngurus agamane Gusti Allah iku kudu kompromi karo liyane. Ngulang sembahyang, sembahyangnya kurang apa dongane piye sembahyang bener ta? Usolli fardhul maghribi. Mesti lillahi salat iki Allah. Krono Allah. Engko nek wis ngedep-depan muni inni wajjahtu wajhiya. Dari depan iki salat saking istimewane. Sampai dingetikake as-shalatu wa imaduddin. Sholat ini cagae agama. Faman aqama faqad aqama din, faman tarakaha faqad hadamat din. Cagae nego, cagae agama. Sing nglakoni ngedekno agama, sing ninggalno mancurna. Lho kurang mulya apa sholat? Ning sholat sing diulangno kiai kudu kompromi. Karo sapa? Sholat iku nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kudu paham urusannya karo pabrik kain. Dilala sih nggih pabrik kain iki Cina. Lalu sampean ngono Cina pateni udo sampean. Iki donya Kang, no. Iki donya. Salat wudu. Wudu iku lillahi ta'ala mesti ngono dongane. Apa itu wudhu anu mesti lillahi. Tapi wudhu niku ternyata banyu. Banyu niku nek sakniki diurus kali sanyo karo pipa. Wudhune diurus kiai, pipa sanyone diurus Mas Pion. Lindunya ora ulah sampean ya aja prita-priti. Sembayange nggae masjid. Masjid ini panggungan yang lemah. Lemah ini diurus BPN. BPN urusannya kali negara. Haji sing sakmono mulyane walillahi. Nggo Allah haji. Tapi itu berangkat diurus karo Airbus, diurus karo Boeing. Itu perusahaan-perusahaan Yahudi. Yahudi mbok pateni kabeh nglangi. Lu betapa uripe manusa ora iso katek dhewe. Makane sampe lu iso mrono. Dadi ya ke wong hancurkan Yahudi nglangi.
Memang kalau kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana menungso ini saling mengerti. Makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama. Nah, khairan ini ku nakira. Khairan ini ku nakira manane khairan kamilan keapian kan sampur. No api sempurna ora ada yang menungso ini ku dari Gusti Allah mula ini ada menungso api ora bakal sempur sempurna. Wong wedok itu api rai ini api-api. Iku sebab napa? Ana wong Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Pasrah ana wedak Sukoharjo, blundeng kabeh wong beras diceplok. Kuwi dunya. Jadi ini dunya iku lho niku. Ngaji iki apik nggih. Tapi ngaji ini komponennya banyak. Nek didelok ngaji iki apik, ketoke sing paling apik ya kiyaine nggih. Mau cinta ini kita mau kata-kata kong mula kaya ini wui wong paling apa ya rapopo macam ini kita ceklan mik diwi ya. Tapi kaya ini kita apa yang gini soalnya diundang panitia ini orang wani gula ikulah dewe kongkonan Pak Joko Pak Joko gula ikulah ini apa itu. Nah terus yang ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis iku lha sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean ra teko iki ora pengajian jenenge. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi dunyo niku wis ngoten iki. Makane siapa lah dia menungso ni? Ojo ngasih tu dia menungso. Orang paham sebodoh, bodoh. Eh, itu jenenge menungso. Mula sampai Raisa, sampai ni ambune wangi, ambune parfum diani. Lah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu. Ternyata perbedaan dunia niku paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunia niku paling akeh teng kene. Dalam hal apapun. Coba sampean wong Eropa iki bakas demit iki lah paling gos ngono to. Gos vampir. Lah ning kene iki bakas demit iki ora ono entek apa metu. Kit mulai gundul pringis. Jerangkong. Bebek gombel komplit mriki niku sampai suster ngesot iki lho. Bahasan tentang makanan niku negara-negara Eropa iki bahas makanan paling gandum. Ngira gandum terus daging ya. Lah wong kene bahas panganan niku tekan gembili, tekan uwi, tekan porang. Tong seng wis tong karo seng iki pangan molen iki molen lu molen barang lu kok ya dipangan iki nek ra menungso iki Jawa iki ana tempe kemul ora enak ya Sar ono niku wong Palembang kapal selam pempek lu komplit. Siapa orang Arab ini bakas kewan lah ya paling meng unta, wedhus, sapi. Apa tumun wong kono bakas garangan. Ora ene kok garangan. Ora ene bakas bekicot. Walang laron. Lho, napa? Slira. Bakasane kana mriki niku. Kalau paling buah ya kurma, apel, apa ini bakasan cipluan, kesemek. Nah, dinamika seperti ini inilah.
karena Allah ngedumi membagi hidup koro-koro kini kebagian dilalah kumpulnya berbagai macam perbedaan. Nah, diantara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena urip bareng. Nah, kesepakatan itu biyen ana sing kesepakatan pokoke nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan itu pokoke sing gelute menangan raja. Wani akhir menangan bolone akeh kepruk ngono iki raja. Zaman biyen. Sampai ono zaman kesepakatan hidup demokrasi di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah, mulai saat ini kathah yang memahami lho iki kan wis negara demokrasi. Wong sing ora iso pasrahne menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengin gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah, ora cocok, ya ana sing lunga, ana sing ya wis lah ngono. Apa ana sing nekat, ora cocok dibom ngono kuwi wene. Ya rada kathah daerah. Berarti wis ya wis. Yo, iki demokrasi gitu. Ana sing ya wis, aku gak cocok, ya wis lah meneng ngono. Tapi ana sing nekat, wah iki atas nama Tuhan iki. Bubarno iki. Gendirone salini. Dasar negara ini diganti. Tapi kesepakatan bersama ini tetap tidak bisa dikalahkan. Sing luwe akeh iku mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Orang mau terus mikir, ini agama itu terus biaya. Wong sing mengatakan agama lho agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi ono sing juga lah akhirnya itulah kesepakatan negara di wong sing beda-beda ini membentuk kesepakatan hidup bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ini ngulang pelajaran Kanjeng Nabi ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama itu langsung termadinah mereka sukunya berbeda bangsane beda tapi hidup saling mengerti saling bertanggung jawab. Lah ngoten niku Nabi nang ngendikake nek petuk menungso beda-beda agama suku dan bangsa hiduplah saling bertanggung jawab niku nang ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah, wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing akhire saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ra'iyah sampai melakukan penyebutan ra'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Rano. Lha dadi sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat serapan dari rakyat. Rakyat atau rakyat ini ngumpul. Niku juga menggunakan bahasa musyarakah diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasanya lu menggunakan bahasa yang sama ganti-ganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, wasyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasanya itu bahasa Arab musyawarah.
Dan dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali? Kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa ini komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah ini, hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah yang paling gampang ini. Api yang menungso itu ratau hilang teko hati ini. Terhadap orang lah, orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lah, orang lain. Walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan. Pengen uang liane apik dan ada kebaikan di dalam hati. Hatinya. Hati misalnya jelok wong daplek ngono ya ana keapian di dalam batinnya. Agar orang itu pengin baik. Ora kok yo wong iki digedhingi entek ngono mboten. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lah sing arep ditandur opo? Wong bibit wae ora duwe. Duwe bibit kebaikan untuk orang. Nah itu jenenge hikmah. Itu bahasa Al-Qur'an udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Ora diowa-owa bahasane isih gunakan bahasa utuh hikmah. Dalam permusyawaratan isih nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lha ngono iku kan karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia. Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Lu bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Ora diwo dewan perwakilan rakyat. Diwanun ni bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya dewan perwakilan rakyat, lurah, camat, TNI, Polri. Itu menjadi kelengkapan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak. Itu diatur di situ. Jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, makanya saya menuju kaget kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakno. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati. Dengan prinsip-prinsip seperti itu, agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Mlebu Jawa yang Jawa nih. Kaya kula ini dilebok nomor ini ya akhirnya kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebok nomor ini ya dijenengi
kiai, mestine syaikhun bareng kiai yo kudu ngerti kebo kiai slamet, tombak kiai pleret yo kudu ngerti. Makane kiai ini nek ulan suro ngene iki yo ngurusi kebo, ngurusi keris. Kiai. Murid telmizun muridun mestine dadi santri. Ini agama on mas. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora pate paham ngoten niku ya. Celukane ustaz, ora pate paham. Sehingga apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik, enggak masuk. Wong Jepang iki mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu merek Yamaha, tekan kene dadi Honda. Seluruh minuman ini le mineral dikasih nama tekan kene dadi aku wah. Lho ya iki mau ngarep tak petakekno banser iki mau. Soale kula nek disukular utan penyegar iki rada mangkel. Padakno kiai panas dalam. Lha iki paham. Wah ben ning kene iki nek muni pompa air mesti sanyu. Walaupun mereknya Shimizu. Riyoyo. Disuguh kongguan dibuka isine renggi. Renggina. Zaman gowo kapa bawa aja. Terus kalau gowo. Kayaknya koncone sisa ini. Oh cok udah lah. Udah di gowo. Udah tak bawa. Nggak ada nih. Itu Indonesia. Makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini. Mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim kafir. Yang ke Eropa muslim kafir ya, remuk tawuran. Yang ke India muslim kafir ya tawuran. Yang ke sini prinsip ra'iyah hidup bersama. Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge ya kiai, salat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pangeran. Padahal lho pangeran sambar nyowo barang. Karo kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyo prinsip ini, ya wis telat, wis mlebu ini. Lho makanya wis mlebu, akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat. Terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah ini jadi. Lah itu saya kene ngrasakno. Dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat umat di agomo menjaga agamanya sendiri karena dilebokno ke masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ingin sih jabane masyarakat berdiri sendiri jadi opo-opo kayak bid'ah kayak itu karena apa? Gak mlebu. Lah bareng dijogo ya kayak ini Islam dijogo karena masyarakat karena masuk cinta Rasul ya dijogo karena solawatan ini. Mesti ini kan solawat tapi begitu melebu mereka jenengi solawatan bareng solawatan ya kayak tadi itu sih nggak gendero nasi ngopo slayer nih payu gendero nih payu tukang sablo nih payu gagang pancing nih payu dan dibiayai sama masyarakat. Recepan, mulutan, apa yang laku sehingga masyarakat memiliki dan membiayai. Di beberapa negara masyarakatnya nggak biayai mulutan orang, selawatan orang ya dibiayai negara Saudi itu negara membiayai agama karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama. Masjid itu dibangun negara. Ini masih dibangun
Nah, itu indahnya di sini. Sholat ini ngono ngimami. Ini dibayar nih ngono. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami karena dikira dibayar. Begitu ora dibayar prei. Lha kan itu wadah to model ngono teko ngimami. Dikira dikoyok ning ngono dibayar dadi ning kene gratisan. Akhirnya royokan mau gak usah. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi, orang tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan mateng, hidup bersama masyarakat, Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa, macet itu zaman dulu. Sing ke Rusia, macet gak melaku. Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya ngono iku tok tawur saiki Sudan ya tawur. Yang ke Cina digawa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ora obah. Demek iki ana sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya. Hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Oh, sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Sampai antri saya ke tahun itu mondok. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lha mangka no coba-coba. Nyontoh Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir ora payu. Nyontoh Hizbut Tahrir sing gawe gendera la ilaha illallah. Wong iku ning Filistin ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Lha sampeyan arep melu saiki iku. Bos jenggot ning kene sunah lho ning kono iki lho ribut jenggot iki bengi ngene ra iso pengajian mesti diroket tanggone. Lho kok ora kapok sampean ngono. Lho ale-ale Islam berkembang terjadi perubahan besar menurut data UNHCR ya, datanya PBB yang ngurus para pengungsi 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lu jangan dikira lah kenyamanan kok ya ngeten iki lho. Sampe iso ngaji. Iso sholawatan sampai esok. Lu kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan Muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lu kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Itu. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik lakot holaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilus sholihah. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durungi lakot kholaknal insana fi aksani taqwim di DCI wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Agomoni rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Lah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomone melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuai pemilu, ne opo, ya wes.
Pilpres beda calon enggak apa-apa. Kok pacari menungso enggak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indonesia. Orang-orang calon presiden orang Inggris orang ini. Pasti orang Indonesia. Nah, sampean pengin sing endi monggo? Rukun itu pesta demo. Rasane aja dibaleni kaya taun wingi. Mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar opo? Sampai ono sing sumpah mlaku saka Jogja tekan Jakarta. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih. Sing jarene arep apa wi? Apa kae? People power. Ya upil power iku. Lho gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Nek sing milih nesu ora ditempiling wong iku suwe-suwe. Ya sudah ini Indonesia ono upil power waya koyo ngene. Ribule sudah nek gak trimo tunggu besok. Bulan apa Oktober November apa itu? Februari besok calon kan calonmu kita bertarung lagi enggak apa-apa pesta demokrasi wong jenenge pesta demokrasi kok perang Badar pesta demokrasi iki ya seneng-seneng kadang ono dangdute barang syukur ono duit ya lumayan ya itu jenenge uang bensin ngono tok lho. Gak usah mani politik orang uang bensin yang diterima masjid ya sumbangan yang diterima kiai bisa roh jadi gak ada yang susah jadi itu mis. Kita sudah melewati fase itu kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa jadi Indonesia ini sudah berjalan normal hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural, pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak kamu sendiri, pilihannya cuma dua. Nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha ngono. Lho. Dalam demokrasi prime ngono tok. Semua bebas saiki. Sampean pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lha ngopo? Masih sampean bandar slot nek iso tuku wae. Enggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Eh sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan dulu kan bayangkan. Bongso iku wis Pak Harto apa jari Pak Harto. Ya Pak Harto ini separuh-separuh Jogja Solo. Pak Harto ini Jogja Butin Solo. Saya ini Pak Jokowi Solo. Mbak Solo itu apa? Kok orangnya menangan? Lu ini kayak kumur. Ini lagi Solo itu apa? Ini lagi Solo, keraton Solo. Orangnya kok mau menangan? Orangnya wis kuru, kelambilnya kurang-kurang. Ini menang Pilpres. Kumur lalu, Solo itu. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Oh iya presiden iki DPR PDI. Saman gak seneng gawe yo partai dhewe. Ngene lho wong iki zamane me bebas merdeka daftar kono nang KPU pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada gawe partai. Nek di bolo jangan bolomu randuwe tuku lu ngono kok paling diawasi pak polisi kan ngawasi mani politik orang ngawasi uang bensin
Loh, ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke. Wis, sampean lanang wedok. Setengah lanang, setengah wedok. Pengin mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengin dadi bupati, dadi sing ora iso mung sitok sampean. Dadi raja. Wis kudu ora keturunan Pak Kebono apa Mangkunegara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki dunyo sakniki niku. Ngono kok mlaran. Yogja. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja, ya ora ana pilgub. Rai kula ra sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia iki paling enak, ojo ngamuk ning tengah dalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, enggak ya partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saidine jaen nek gelem. Nek gelem, ora gelem tuku. Lho, bebas kok. Sampeyan nggih partai wandu, oleh. Partai bencong Indonesia ngono oleh, anggere sampean dibolo akeh. Rante bolot tuku cak. Wis itu Indonesia merdeka, ora ono sing alok-alok. Ya Allah. Sampeyan lho, esuk sore ngono. Esuk sore ngono. Wayahe pemilu daftar. Oleh jare sapa? Bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Lho, itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan. Iki upil power mau iki. Iki ta. Wong enak. Dadi ketua DPR. Ngono. Wis apa-apa. Yang penting bolomu aja. Nek gak terima karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa, golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu aja, ganti yo. Nek ora di bolo, meneng. Aja kok kian cangkem, upil power. Nanti ini kita ngguyu. Tak kira people power itu jutaan uang. Jatah ini pitu likur kurang rolas. Gue seneng, ayah mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi bapak reformasi diajak ini sing tekep itu likur kurang rolas kakak ngono sing wis tuwa buyuten ini barang lagu yo kak ketunggu yubi lho ini dia mulai bebas ini Indonesia lho ngono sampai ala-ala presiden Rocky gerung ini. Ini lho ya anggar Pak Presiden rapopo ya orang saya dilapor nomi. Tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan kami saya ingin merdeka bebas ngono lambe sak muni-muni ne bebas. Kula kadang delok medsos niku lho kudu guyu lho. Ya Allah Habib Syekh lho dosane apa? Selawatan ngono kono sing akeh jempol mengkurep ngene iki ya eneng kok. La ilaha illallah. Iki wis nek kula ngono wis biasa lah dibuli mlenger kula niku. La Habib Syekh selawatan. Ya hanana. Yo seneng kabeh kok. Lho ngono iku ning ono sing kaya ngene. Piye iki dunyo saiki kegeblek tenan. Bebas sampean takok apa? Bebas ana Google. La dunia nyaran. Sampean takok apa? Urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Makane saiki opo ae ditakokno? Ana nasabe Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok.
rasa dadak ato-ato ini Yahudi ndak wis temane apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Wong Surabaya ora ning apa-apa tak. Gak bahaya ta. Wong menyene bahaya wong takok karena ada mesin sing iso ditakoki jenenge Google. Rumangsane donya iso ditakokno kabeh. Lho kula kali anak kula cilik tak tapok lambene gara-gara bapak nanya. Lho kok iso anakku lho dhewe tak pola bene lho nak ya Allah lho kok iso tumon bapak nanya tak jawab cius nanya bener atau nembo ya Allah nak nah lho iki pancen payah wong takok dunia bebas sampe gak seneng karo blonjoan Indonesia blonjoan online nang luar negeri dunia anyar kok lho makane negara pun begitu. Amin pengen jadi bupati maju. Kalau nggak bisa jalur partai independen, yang penting di bolo, ranti bolo, tuku. Enak. Jangan. Amin rasa jadi tentara, rasa jadi polisi, milio jadi banser. Kelambine mirip bintangnya lu ya, oke. Songo. Jangan. Jangan lu gagal. Saduk. Banser kan urusannya saduk-saduk nih. Apa-apa nek keliru urusannya ketua Ansor. Banser lo coba kan rembukan. Ono apa tapuk nih. Nek keliru urusannya ketua Ansor. Jadi mulanya saat ini gue lari gue. Ditakoni bola balik. Ya, terus bagaimana hukumnya calon calon anggota dewan terus bagi uang? Ya cuman mau wong elek wae gelem tuku apa meneh wong apik ra gelem tuku yo kalah kowe wong bandar dadu wani mbayar kok sampean guru ngaji ra wani mbayar kalah ndung kita lho coba wong dawa plek ngene iki iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik ra wani 200.000 yo kalah lho niki zamane nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek biyen sing menang gelut. Wangger gelut menang yo tadi pemimpin. Suwe-suwe dibatasi saat niki gelut wis ora oleh. Karena polisi sudah memegang aturan nempiling uang 10 juta. Lah sapa wani sampean? Lah Kiai Sakti ya pensiun saiki. Ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau. Lah angger nempiling uang 10 juta ya kere. Kiai sing biasanya nyuwuk biar orang jatuh cinta lagi ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lho iki zamannya berubah ora setrewet rasanya ya. Kiai sing biasa ngangkat abot ngono watu gede diangkat prei gara-gara bego. Lho dunyo anyar kok lane berpolitik ya sama maune glenak-glenik berpolitik ngene saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ya menang-menangan nomor urut ora penting sing penting bolone akeh nek bolone ora akeh tuku. Lha Indonesia nyaman enak lho ngene kok kurang enak piye. Lah kowe ra iso tuku ya salammu ra ndek duwe ra ndek duwe jaman kaya ngene kok ra ndek duwe wong nguyuh e mbayar kok. Zaman kok yo kene kok ora ndek duit. Yo ora apa. Lamun sampean ora ndek duit. Ora apa-apa. Ning aja alok-alok liyane sing ngono ngene itu beli. Lambemu. Mulane kula niki digeuyu. Kowe iki ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, tuh wadane kena video mangan bareng. Sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badok sak nggon. Coba gak mangkel nongong tuh ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe ngene. Kok iso sing liyane ngomene wae lah kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ.
Iku jenenge pemimpin wong ndas kok pisah karo awak. Iku jenenge gundul-gundul acul. Duwe itu, dadi enak jadi. Ngono iki sampean kok pengin dadi presiden. Ayo maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, mlaku dhewe independen kumpulno KTP. Nek KTP-ne ra entuk digowo, bayari. Lho, wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso goleki wong brosing. Sukarjo berapa jumlahnya? 100.000 wong. Wis 1 juta manusia. Ki piro 100.000an piro ping ngono. Ngono. Ada duit ngeslot ya tambah tet duitmu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti rugi wis enak lho ya Allah, nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing maune 50.000 sak meter ora payu, diregani 1.5 juta. Lah kaya wis seneng ta iku. Ra oleh pasrahno pengadilan, akhirnya payu sepiro men ya kapok salam. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya karek separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dene nesu kan. Loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku mulane ya wis lah. Rapuane tuku. Lha iki kita ini. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih iki lho Mbak dhewe. Niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili ya wis, Solo dibedili templekno ndhuwur omah. Londo curiga cagake kaya tebu. Isik curiga cagake kaya pari. Isik curiga cagake kaya klopo. Isik curiga cagake kaya gedang. Londo isik curiga sesuk gowo tumpeng karo ing ingung me arep mangan to wong Jawa. Tapi Belanda enggak tahu panganan entek. Padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono mbiyen. Surabaya suwek sing biru, perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Lah saiki lho. Kok kon hormat ngene tok wis ora njaluk nyawa. Ngono iku mo. Iku mesti zaman perang babuyute bandar dadu. Kira-kira yang ngono karena enggak merasa hantar bene malah mengangkat ini loh bendera Filistin. Lembab pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Polri, dipikir enggak ada masalah. Ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika enggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood. Cerita Amerika apik tok dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia semua kalah karo Vietnam gawe Rambo 1 sampai 6. Enggak boleh kalah. Kalah karo Cina gawe film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dari negara Cina, Mulan digaeke film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau kayak film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Lu Jepang bangsanya terus bangga. Gak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang. Kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nek kowe kok isi mendino bangsamu elek-elek di presiden elek. Wong Solo dhewe lu gumun. Wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lha kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene? Iki mesti ana problem di luar, problem negara.
negara mbok anake biyen pacaran ditolak ngono mbok kira-kira kok ngono. Wis angel. Angel kabaya ta. Lah ya yenane. Aku Gus Dur dadi presiden. Tak belani santri. Lha iki ana wong Solo dadi presiden, ana wong Solo ne upil pawon. Lha iki piye? Kang ora bang lho. Keluargane dhewe dadi presiden. Sesuk teror tak jiko presiden teko Jogja ta sesuk. Iya 2024 presiden dari Jogja. Muafik. Lha iki piye coba? Di presiden iki gak trimo, di presiden iki gak trimo. Trimo, sing penting menang. Mbutuku seprapat, mbutuku separep. Nggih, mbok Spanyol kan ono to. Wis pokoke sing penting menang. Wong pil pemilu kok. Lho, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang, ya KPU karo polisi ini gak ero curange nek ndi gara-gara. Kurang awas. Nggih, wis ono sing ngawasi dewe-dewe kok. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belani ya polisi. Tentara keliru, sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga. Tentara berhasil, tentara bangga. Lagi ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Ya ana perkara apa to, Dul? Lha gumun. Karo tak kok Pak Camat kok ora enak. Sing ngerti kita Pak Ketua DPR. Lha pasti kan lucu to ya. Gerakan people power dari Solo, la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa meneh. Mbok arep mudul, Dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama. Amerika sapa nek pengin dadi pemimpin? Ya oleh. Sing penting duwe bolo. Nek dadi bolo ya tuku padha mawon. Inggris. Ya dadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad senajan tuwa begitu maju kok menang, ya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa? Anwar Ibrahim, ya kalah, ya ditampa. Engke ini kalah kok gak trimo. Nek menang, menang. Wis dunyo. Lucu kadang kula niku lepan gregel. Solo iku lucu banget. Kalau nasi lucu ni gak Solo, tonggo ni jadi presiden kau saya tonggo ni sih gak tri, gak trim. Apa mana kau Jogja saya sih jadi presiden, tambah gak tri mau Solo gitu. Lo amin, enggak, kadek cukur, besok kalau jadi presiden tidak cukur barang. Lah ya enggak, tapi kalau nanti duit. Apa tuku KTP di duwe. Itulah. Jadi hari ini Indonesia bisa merasakan, makanya kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan. Cina itu duwe akeh ning kono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari. Wis ora cukup. Amerika dilanda gagal obligasi. Indonesia ya meni sik guyu mumet dase utuh. Karo ngenteni pemilu, sapa ngerti ana uang bensin. Wis enak tok Indonesia. Panser ya sik pengajian. Angger pengajian ya ding bakul degan ya sik payu, lho enak. Sing jaga makam ya sik payu. Bis pariwisata yang dipakai gue jaroh. Nanti Indonesia ini masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo. Kue yang dulu rati sawah ya tidak baik-baik saja. Lagu tuh tanduran ya baik-baik saja. Enggak tak? Enggak pengen sayur nandur, pengen lombok sampai mencret yo eneng. Baik-baik saja. Kaki gak nyerok, apa iwak ya karek jaring.
nanti saya jari nyetrum, saya nyetrum mutas lho makan kita ini dia cok kayaknya aneh lenggu yuk santai ini ya lengke soalnya waktu mobil power itu pak komandan itu pas tadi wong Jogja lho kok tadi wong Solo arep people power ya mobil power itu melana gempur nilai itu bangsa kita hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya Pilpres. Kita terima itu bagian dari proses demokrasi. Nek kowe dibolo maju wae. Lah dibolo tuku wae. Bebas. Nah, wis mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama wa kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma fath 'alaina afdhal 'arifin bi madhika wa ansalna rahmatak. Tadhakkirna wa nasina bi ridhika ya Allah bi syafi'i wa karamatika ya Allah. Wa bi aqrabina iskan min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zarin 'inda baitikal muharram Rabbana li yuqimus salata fa ja'al 'abdan minna kitaba wa sallallahu 'alaihi اجعل اولادنا ذرياتنا من الخير عباد المسلمين القيمين مقاصد لما قصد الاخره ورزقنا رزقا حلالا بين الابائين امهاتنا من شيخ من شيخ من شيخ من شيخ سبحان الله يا الله هي المؤسس اندونيسيا اللهم اغفر لهم وارحمهم عفوا ما فعلوا اللهم ارحمنا اجرهم ولا تفتنا بعد واغفر لهم اللهم اجعل القبر مدبر الجنان اللهم اجعل ما تمر رضي من القبور اللهم انت رسول الله باقي من يجري الارض والارضية فادخلي في عبادك رجلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه للضالين امين لو بسن سيجي سيسوك tanggal 17 jam 10 nih sampean melaku mandeko nih duwe lagi melaku mandeko lagi tangsa fatihah nih ditumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 tit ya eh hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Muwafiq atau Gus Muwafiq atas tauziah malam hari ini. Panitia mengucapkan terima kasih menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq tadi bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan tentunya untuk bangsa Indonesia akan semakin maju, semakin baik, dan semakin merdeka. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk warga Desa Penuran dan sekitarnya, juga untuk Gus Muwafiq, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan siang malam hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ready? Jangan lupa like, share, dan subscribe.